Halo guys, welcome back to Main Bergaming Channel Gameplay, di mana pada saat ini kita bakal namatin eksklusif equipmentnya si Benson ya. Setelah kemarin kurang ya. Eksklusif weapon guys ya. Ini karena kalau dimerahin nggak cuma nambah base, nggak cuma nambah skill aja, tapi juga nambah base statusnya, di mana itu yang paling penting ya. Ini base stat bonus, base stat ya guys ya. Nah di sini increase the duration of Benson Storm Dragon form by 4 second. 4 second guys, nambah 4, gila gak? Dan juga extend the total duration to 16 second. 16 detik berubahnya. Gila. Terus increase the base damage of Storm Judgment to 450% dari sebelumnya 350% kalau udah yang upgrade kuning ya. Ini upgrade merah. Jadi kita langsung aja, tapi sebelumnya kita lihat dulu statusnya awalnya. Ini masih belum berubah karena gue belum health bonus. Gue masih bingung antara health bonus atau attack bonus, masih cari. Karena menurut gue udah cukup sih, butuh bertahan hidup aja. Jadi mungkin health bonus ya sejauh ini yang gue pengen. Tapi ngalir aja karena box gue masih banyak yang belum gue pakai. Gue bingung antara mau gue masukin growth, dimasukin ke apa namanya ini, yang Chaos Realm, atau ke yang equip buat nyari kepala. Tapi kayaknya kok kepala kayaknya susah ya nyari. Jadi kita ngalir aja, balik lagi. Jadi kita sekarang upgrade dulu statusnya yang sementara ini. HP di 717.000 dan damage-nya atau attack-nya di 51.000 ya. Langsung kita up 717 dan 516 ya. Langsung aja ya. Gila ini mahal banget cok. Butuhnya 400 ya. Dan gua udah punya 400 plus. Gila damage boost dan damage reduction-nya coy. Base statusnya cuma nambah 2% ya guys. Jadi nggak terlalu signifikan. Oke. Masih ada lagi. Hero Master Immortal 5 to continue leveling up. Gila damage boost dan reduction-nya. Oh, baru tahu, gua kira udah tamat, guys. Ternyata masih ada 600. Oke. Wah, gila kalau gini mah namanya lama banget, Mas Ian. 717 jadi 726. 2% aja namanya segitu, guys. Ya, 5.000-4.000-an lah ya. Ini tadi dari 516 naik 5.000. Oke. Ini yang paling sakti, guys, di tempat gua ya. Officially paling imbang karena tebel ya. Mungkin mau HP-nya pengen gua 1 jutain sih, nanti kita lihat aja guys ya sambil jalan. Sekarang kita test drive ya, karena udah jadi ya. Bentar, ini gua klaim dulu, hampir 700.000 ini. Sekarang kita lari dulu ke arena. Arena gua gugur ya guys, udah gugur di top 48 ya. Ya lumayan lah ya. Ini kita lawan Pontif. Nah, Pontif itu berarti enak gua kayak gini, nggak gua rubah ya. Nih gua taruh belakang kali. Front row Rogue. Back row Warrior Warrior. Ini apa ya, Warrior nih? Kepala Bubu, Tangina Bubu. Lah, BB-nya gede Bubu. Outer Back Pro. Oh. Ini harusnya. Buh, aktif banget tuh. Jangan ya, biarin gitu gini. Ini gua kepakein buat harusnya karena ya ininya aja sih. Jadi kita coba aja lawan Pontif. Ini dulu masih kalah, tapi sekarang udah mulai menang. Kayaknya nggak tahu orangnya online atau enggak ya. Kita lihat ya. Wah, Suri tetap annoying ya. Nih, Bobo! Tangina Bobo! Wah. Wah, gila. Benson gua masih berubah terus, cok. Biasanya udah habis. Benson gua nggak mati, guys. Biasanya mati. Gila, strong. So strong. Wah, Benson MVP. God. Mana Sardas? Gue pengen lawan Sardas, guys. Gak ada dia.
Nomor berapa sih dia? Nomor 6 tuh. Ah, enggak ketemu. Mari kita refresh ya, guys ya. Soalnya dia yang paling seru tuh, Rada, Sardas terus. Oh, enggak ada. Lainnya mah. Benar-benar enggak ada. Oh iya lo enggak ada lo. Wah, ini lawan dua ini mustahil gitu. Itu bukan manusia itu lawannya misalnya. Ntar kita coba ya. Sabar. Apa? Oh, gini aja. Pernah diserang Sardas enggak gua? Ntar bet. Ya enggak sih gini? Enggak bisa ya. Enggak bisa. Dia juga pakai one target kayak sama kayak gua. Ntar battle result Sardas. Ya kan yang nyerang gua tuh itu jancoknya. Nah, ini. Tapes. Ini dia itu bagus sama ini gua kalah level karena gua beda online 2 hari ya, guys ya. Jadi waktu rilis tanggal 28 kalau enggak salah, gua main baru main tanggal 30. Jadi pokoknya gua enggak ngambil hasil AFK itu 2 hari pokoknya. Karena ada kerjaan sih. Jadi ini kita coba tes ya. Ini gua enggak tahu deh. Dia lawan gua kalah soalnya mati tuh. Soalnya itu gua mati ya. Bisa pindah posisi sih. Cuman sekarang Bensonnya mati nih. Dia termasuk core Benson, guys. Oke. Ayo Benson gua sakti sekarang, cuk. Sekarang gua ngurusin PvP, mau ngapain tuh? Line-up-nya udah mulai jadi buat PvP ya. Jadi tanya kita menangkap hasilnya, guys. Oke, dah. Sekarang kita lari ke sini. Lion King. Rizari YouTube. Wah, ini. Challenge Ion. Coba mustahil sih menang lawan itu, tapi kita coba aja, guys. Sekarang DPP-nya udah sama soalnya tuh. Hero-nya lebih komplit dari gua udah pasti ya. Kita coba aja. Level juga jauh. 16 itu jauh ya, guys ya. You fuck me, ya? You fuck me, ya? Macem lah. Makanya PvE number one, resource number one. Kalau sudah masuk baru kita tusuk, ya. Mainnya bolong, PvP-nya kita tambah dewa karena PvE kita bagus. Kita hajar sekarang, kita tusuk, ya. Pelan-pelan membaik, kita buktikan kalau kita bisa menang, ya. Macem tayir. Ya, gila. Wah, RMS. Akhirnya udah kelihatan ya. Bisa menang enggak Bang Gibi lo? Aduh, kalau lawan ini ya, ampun Bang. Ampun Bang. Kita sama-sama dari uang papa habis, Bang. Tapi aku sadar diri ya. Kepalanya salto, guys. Dia 9, aku 6 ya. Aduh. Dan buta saya lihat kayak gini ya. Minta intip dikit. Akhirnya dia masih jelek tuh. Nanti santai Bang, saya pelan-pelan menusuk Bang, santai ya. Oh ini. Ya berarti dia merasa mungkin entaknya udah cukup atau mungkin nggak punya gearnya, itu kemungkinannya cuma dua itu sih. Hero-nya komplit tuh, wah total. HP sama letek ya. Oh ini HP handphone ini yang gua belum ketemu ya. Nanti kita cari rumusnya, guys. Totote Flippy Bird. Siapa lagi, mana ini Riza? Nah ini. Oh, udah sama ternyata, udah nol guys, udah sama guys. Wah berarti kita coba tadi. Gak terima saya. Ya orang saya betul-betul warning, guys. Gak peduli. Masalah harga diri ini. Gua lawan dia gak imbang karena dia. Ya, nanti gua alasan ya. Tapi ya memang alasannya itu sih. Gua kalah sama dia pertama level. Jadi lihat levelnya. 27 itu banyak, guys. 10 aja itu menurut gua cukup berefek. Cukup berefek ya. Ini hampir 3 kali lipat dari 10. 29. Jadi kita coba aja ya. Bentar. Ini tim kedua gue harus dikuatin nih. Enggak lu. Gue punya naga tambahan nih. Apa sih dia? 8% gila.
Wah, ini buat babu aja nih. Bentar. Tapi ini one target ya. Attack bonus. Attack increase, healing receive. Ganti aja lah ya, fokusan ini tuh. Nah, kau ini skin banget anjir. Dah, ganti otak-atik lah. Kasian ini tim kedua gua anjir. Wah, 2,9 bro. Maaf bro, kamu hilang bro. Ganti. Josen. Yes. Ini kita bully, gak apa-apa. Kita masukin Josh. Oke. Kenang gak? Kita skip ya. Sekarang kita cuma pengen ngetes aja. Alah. Tuh, sial ini. Oh, itu kan. Benson Wesker jancok ini. Oke. Bentar, belum terima saya. Kita coba guys. Kita coba ya. Berarti 16 gua diganti ini tim ketiga gua diganti sama tim kedua ini. Nah, kita coba aja, kita temuin yang equal ya. Masih belum bisa cok, gila ini jancok. Oh, dia punya ini kadal, ini tim keduanya kuat cok. Bentar ya. Ini enggak jaminan menang sih. Soalnya ini on the spot guys ya. Ini tapi kita tusuk pelan-pelan guys. Beda levelnya ini jancuk banget. Levelnya berat tuh anjing. Base statusnya soalnya menang jauh ya dia, tapi enggak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting kita sudah 10 besar progres ya, santai aja. Kita tusuk pelan-pelan yang lain. Ini top lainnya memang sulit, tapi tidak ada yang mustahil guys ya. Tuh, tidak ada yang sulit nih, dia memang bagus nih, memang buat line-up-nya. NBD Chronic, gua kalah. Flash ya, yang penting gua udah mulai nyenggol-nyenggol ini. Udah bisa 10 besar guys ini. Oke, itu aja guys dari gua. Semoga bermanfaat, jangan lupa buat subscribe dan like. Benson ampuh. Thank you for watching. See you in the next video. Shalom, Metro.